Dari we often sampai Beijing.
sampai Beijing, China. We often remember soldiers and other people who died in the war with a monument, like the monument to the people's heroes in Beijing, China. Okay, very good. Ya, tepuk tangan buat apa? Thank you, Rafa. Oke, tadi belum diapilin ya. Kita baca dulu semuanya ya. Rafa, Aldi dari Port Memorial sampai Paris. Memorial, like the internal flame at the top, internal flame at the top of the unknown soldier in Paris. Okay, very good. Yeah, thank you, Betty. Yeah, ada kata-kata yang sulit. Banyak. Mengenai mereka. Terus kebanyakan
memimpin bangsa-bangsa di Amerika Selatan untuk ber bisa Bu. Iya, Pak. Enggak apa-apa ya. Dicoba, dicoba. Belajar ya. Dicoba. Apa yang kita baca terjemahan? Beberapa baca terjemahannya? Beberapa MA spesial atau maksudnya tentang apa ya? Mengingat hari. Mengingat hari di bulan Januari di USA di Amerika. Oh ya, di Amerika dokter Martin Luther King Human Rights tadi apa? Pavement itu kayak apa ya, pave dua ya, kayak pembuka jalan. Pavement itu loh, apa yang propornya gitu loh.
mengingat heroes-nya. Contohnya tadi kayak apa? Kayak bikin statue, kayak sculpture, statue ya. Ini pahatan itu ya. Kemudian monumen tadi mana? Independence, tadi statue pak? Pahlawan. Patung gitu ya. Atau dibikin kayak tomb. Tomb ini kuburan dan di kuburannya kalau di Paris ini ada Eternal Flame pada dasarnya ini kubur apa? Ini Eternal Flame. Ini bentuknya kayak kompor ya, karena ada apinya di tengahnya. Jadi di tengah api ini ada api yang tidak pernah padam untuk memperingati semangat para pahlawan yang kalau hujan gimana ibu? Pasti padam. Enggak, tetap aja nyala. Ya lampu kayak obor apa ya, kayak obor olimpik gitu. Jadi nyala. Jadi ya kalau hujan kan mungkin ayo dong, mungkin ada bentuknya ayo dong. Ini buat peringati. Jadi macam-macamnya ada yang buat sculptures, tomb, kuburan kayak gini, monumen, fountain yang ada air mancur. Terus ada nah ini ada juga yang dibikin di papan tidurung. Ini pakai. Ini namanya Mount Rushmore. Yang Hollywood. Ya, kayak di kayak Hokage yang